dengan visi dan misi. Yang ada dalam visi dan misi presiden yang diterjemahkan dan kami harus lakukan. Sebab kalau tidak maka akan bertabrakan semua. Nawacita 5.000 pasar dibangun, membangun dan merevitalisasi pasar rakyat. Yang menjadi soal lebih besar lagi adalah bukan fisik pasar saja. Bagaimana pasar tradisional itu mampu bersaing dengan pasar retail modern? Saya 2 tahun ini masuk keluar pasar, sehingga saya tahu persis bagaimana kondisi pasar itu. Setelah saya telusuri, minimal ada 3 hal. Yang pertama tempat, yang kedua adalah harga lebih tinggi, yang ketiga adalah modal. Ini menjadi program, sistemnya diperbaiki. Ada beberapa mekanisme yang kita akan lakukan dan kita bereskan para pedagang pasar ini.